Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan buat tutorial bagaimana cara penggunaan sensor koin di sini. Sensor koin GY923 dengan Arduino. Di sini saya menggunakan Arduino Nano. Di sini saya menggunakan Arduino Nano yang sudah saya program, jadi nanti akan menjumlahkan dan membaca nilai hasil outputan dari sensor koin ini. Ada uang 1000, 500, dan 500 kuning. Jadi bisa dilihat di sini tampilannya nanti. Ini outputan dari Arduino-nya, berapa nilai total dan yang koin yang terbaca. Saya akan coba yang 500. Koin yang 500. Nah, yang terbaca ada di sebelah sini dengan totalnya juga. Keluar 1500, terus saya kasih lagi 2000. Nah, saya sekarang menggunakan yang ini, menggunakan yang warna putih 2500, 3000, 3500. Nominalnya terbaca dan jumlah total yang sudah masuk. Ini sekarang yang 1000. Yang 1000 sekarang. 1000. Rp5.000 dan terbaca koinnya koin 1000. Lalu 6.000 dan yang terbaca koinnya 1.000. Yang terakhir 7.000. Nah, seperti itu. Jadi untuk penggunaannya ini bisa dibuat untuk vending mesin atau untuk mainan yang lainnya. Jadi di sini di outputnya diinputkan ke Arduino untuk nanti dieksekusi, bisa dibuat alat yang lainnya. Outputnya bisa ke alat vending mesin maupun bisa jaringan elektrik dan yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.